Wow, slime-nya kenyal banget. Hey, Slinky, jangan lari. Kalian resmi menikah, boleh cium. Hey guys, ayo main bareng. Lihat nih mainan baruku. Apa? Apa? Mainan ini udah gak zaman lagi. Ada apa ini? Wow, kenapa kamu di sini cantik? Kotor. Oh, kasihan kamu. Kamu butuh bantuan. Selamat datang di rumahmu. Oh, kasihan. Aku gak bakal ninggalin kamu. Kamu kok bau? Iu, kamu butuh mandi. Rambutku, aku kotor banget. Tenang aja, cantik. Aku tahu kiat makeover buat kamu. Ayo mulai. Pertama, kita butuh pasta gigi. Tapi gigiku udah bersih. Siapa bilang ini buat gigimu? Udah cukup. Beres. Selanjutnya, ayo bersihkan wajahmu. Tenang, gak sakit kok. Wajahmu bakal glowing. Oke, udah. Wow, segarnya. Terus apa? Ini. Pinset ini bisa bantu cabutin semua ini. Gak oke banget. Susah juga. Rambutku cantik. Hey. Yes. Dengar suara ini, waktunya cukur. Tunggu apa? Ucapkan selamat tinggal. Jangan. Diam dulu cantik, kepalamu butuh awal yang baru. Dan seniman butuh kanvas baru. Aku gak mau botak kayak Thanos. Kamu bakalan lebih cantik sayang, aku ahli banget masalah ini. Sentuhan akhir. Beres. Dimana rambutku? Oke, tenang aja dulu. Aku punya ide. Kalau udah selesai, gaya dan warna rambutmu bakalan jadi yang paling keren. Kamu siap? Jangan takut. Ini gak kayak yang di film horor kok. Kamu yakin? Iya, yakin. Nanti nenek aku beliin benang baru. Wow, rambutmu luar biasa. Kerja bagus aku. Kamu boleh pakai lagi sekarang. Leherku. Wow, biru warna favoritku. Gigi, badanmu bau banget. Aku tahu harus apa. Waktunya mandi. Kamu butuh mandi cantik, sayang. Enggak, ini terlalu besar buatku. Bak ini gede banget. Aku butuh botol ini. Ups. Bagus. Ayo kita bikin bak lebih kecil buat kamu. Tuang air hangat ke sini sekarang. Kamu siap mandi. Yeay. Kamu butuh sedikit krim cukur. Ini mirip McFlurry. Ingetin aku pesan kentang goreng juga ya nanti. Glitter ajaib. Twinkle, sprinkle, glitter, glitter. Biar tetap mewah, ya kan? Aku betah kayak gini. Hey, aku belum selesai. Upsie. Kamu butuh pakaian. Ini jelek banget. Aku butuh yang lain. Oh, aku tahu. Silahkan tutup hidung. Ayo bikin gaun Barbie baru dari kaos kaki ini. Hey, lihat. Dari kaos kaki lama jadi gaun mewah Barbie. Cantik. Bagus. Hey, ayo coba dipakai. Pasti kamu suka deh. Gaun ini jelek banget. Gaun ini kegedean. Tunggu bentar. Kok balon dari ultahku tahun lalu masih ada di sini? Oh, ayo kita pecahin. Keren. Ya ampun, kupingku. Wow,
ini gaun barumu. Semoga kamu suka ya. Aku gak bisa nafas. Yeah, kamu cantik. Wow, aku suka banget gaun balon ini. Oh, ini jauh lebih baik. Boneka aku cantik banget. Yeay. Oh, tidak. Aku butuh sepatu baru. Oh, iya benar. Sisa balonnya masih ada nih. Cerdas kan aku? Yeay, bagus. Lanjut. Tambahin lem pink buat bikin sepatu trendy. Geli. Terus, pasang heels-nya dari lem juga. Wow, sepatumu udah jadi. Dari koleksi Jimmy Glue terbaru nih. Yeay. Wow, luar biasa. Sempurna. Ini gaya banget. Yeay. Aku siap jalan di atas karpet merah. Wow, aku cantik banget sekarang. Oh, tidak. Kuku-kuku buluk banget. Iuh, jijik. Kuku-kuku. Tolongin aku. Coba aku lihat. Tenang aja. Aku tahu. Ayo bikin kuku baru cantik pakai lem. Kamu bakal jadi Wolverine cewek pertama. Manicure terbaik. Tunggu lemnya kering dulu ya. Hei, udah. Aku mau kuku warna biru. Oke, putri bawel. Kayaknya warna ini. Kuteks biru bikin kamu berubah jadi Queen Elsa. Let it go, let it go. Beres, Non. Wow, keren banget. Makasih, sayang. Ouch, siapa Barbie yang paling cantik? Lihat kuku baruku semuanya. Ken bakalan kaget sama penampilanku. I'm gonna dance, dance, dance. Ada yang kurang nih. Oh iya, aksesoris. Oh, aku dapat ide. Aku butuh stiker mutiara imut ini dan tempelin di sini. Wow, cantik banget kan? Sekarang taruh di atas kepala si Barbie. Wow, tiaramu fantastis, Beb. Makeover bonekanya selesai. Gimana menurutmu sekarang? OMG, ini the best. Makasih, Beb. Sahabatku. Sekarang giliranmu. Makeup pertamaku. Ken bakalan kaget sama penampilanku. Lipstick ini keren. Jadi inget badut sih sebenarnya. Jadi. Hey, aku punya ide. Kita pilih warna yang cocok. Iya, ini pemenangnya. Gak heran sih. Terus, tepok-tepok. Apapun untuk cinta. Ini butuh kesabaran. Wow, aku cakep kan pakai pink? Muka hampir selesai. Hagi gak akan bisa menolak manisnya aku. Iya kan, Bang? Dapat mulutmu. Makasih. Rawr, waktunya senyum. Taruh ini untuk contoh. Terus mulai deh. Oleskan lipstik merah dan hidup lebih hidup. Iya kan? Kayaknya gitu sih peribahasanya. Aku harus benar-benar presisi. Senyuman bisa bikin orang cantik. Tapi kadang jadi kelihatan kayak monster. Selesai. Lihat senyum luar biasa ini. Hah? Ada yang kurang. Aku tahu. Aku butuh gigi ini. Kita buat seputih mutiara. Ini sihir hitam untukmu. Seperti udah kamu lihat, aku jagonya makeup. Pikiran tajam, keterampilan makeup tajam, gigi tajam. Agak geli dikit sih, jujur, Li. Lihat gak, udah mulai membentuk. Sekarang, sentuhan akhirnya. Awas, ini bakal jadi serem sih. Semua atas nama cinta. Aku akan menyeberangi lautan. Aku akan melawan naga. Atau, aku akan jadi naga kalau perlu. Lihat aku. Aku gak gigit. aku capek.
Waktunya bermain. Mulai hitung juru kamera. Hah? Hah? Pas yang kubutuhkan. Bisa dibilang, aku punya mata yang jeli soal detail. Ting, ting. Aku gak akan pernah bosan main plesetan. Tapi kamu udah tahu kan? Aku ulangi prosedurnya untuk mata satunya lagi. Aku gak lagi ngebadut. Aku benar-benar serius soal makeup. Hah, lihat deh tuh. Tapi aku belum selesai. Tutup matamu, bantu aku. Waktunya pupil. Enggak, aku gak bilang anak anjing. Jangan ngarep deh. Tatap dalam mataku, empat-empatnya. Puas banget sama hasilnya. Aku sih udah puas sama ini. Tapi aku butuh sesuatu dari kamu, celengan. Bukan uang kok. Bulu mata bikin tambah jelas. Nilai 10. Jadi ada ide. Perlu pink lagi. Gunakan kekuatan, Roxy. Spray warna. Boom, inilah saatnya. Aku jadi ganas banget nih. Kayaknya aku harus kirim CV ke Monster Inc. Lihat aja gaya glamorku. Pantas jadi sampul Vogue. Mantap. Terus, gaya rambut. Ikat scrunchie. Gitu aja. Bagus. Enggak. Oh, tapi masih ada yang kurang. Aku bisa bikin lebih bagus lagi. Ya ampun, semoga dia gak pakein itu ke aku. Hagi lagi mikirin apa ya sekarang? Apa dia tahu aku bakal jadi istrinya? Aku kan belum bilang setuju. Jadi deh. Mending kamu duduk deh, soalnya bakal kaget banget. Luar biasa. Oh, sekarang tambah aksesoris. Tapi sesuai tema DIY di video ini, aku mau bikin sendiri. Coba nenek lihat ini. Jangan pusing dulu. Dan potong. Aku nggak lagi ngomong ke kamu, editor. Yang ini ke sana, terus kita ikat. Wah, keren. Sekarang potongan terakhir. Bagus, Roxy. Ini dia yang kubutuhkan. Sisir deh. Gak bisa disangkal gaya ini keren. Beres. Rasanya halus banget. Sekarang lihat trik sulap. Boom. Wow, anting instan. Ini namanya sulap monster. Gimana penampilanku? Gak usah dijawab. Aku tahu kok aku keren. Dan langkah terakhir. Perhatikan tangannya kalau gak mau kelewatan. Sekarang aku siap. Oh, itu dia. Tenang, Kisi. Kita pasti bisa. Hei, cowok berbulu besar. Aku punya banyak kejutan untukmu. Hah? Kisi? Kamu kembali? Aku gak butuh kamu lagi. Hei, aku tahu kamu ngeliatin. Hai, Hagi. Hey. Senang banget kamu kembali. Makasih. Sini. Lihat kalau jangan dong. Oh, kamu bukan Kisi. Hai. Kamu manusia. Hagi, jadi gagal total deh. Hah? Hah? Apa ini? Oh, kasihan. Aku tolongin ya. Lampu, stetoskop. Baik. Aku perlu peralatan. Asisten. Ini lebih serius dari yang kukira. Kita harus bersiap untuk operasi. Pertama, aku perlu masker. Dan sarung tangan. Bagus. Ambil alat yang tepat. Oh, bukan yang ini. Aha, pinset, alat yang kubutuhkan.
Yuk, bersihkan semua serangga dari bulumu. Pergi, laba-laba. Ini bukan rumahmu. Banyak banget. Igeli. Brr. Semoga itu yang terakhir. Itu jerawat ya. Keluarkan nanahnya. Pencet dan pencet. Tahan, kisi-misi. Kamu harus kuat demi jadi cantik. Cuma tinggal sedikit lagi di sini. Baunya seperti apa ya? Menjijikan. Lupakan, sekarang balik badan. Banyak yang harus diperbaiki di sini. Oh, ini nggak bagus. Pisau. Harus mengiris lebih dalam di sini. Wah. Apakah ini yang kuduga? Laba-laba, lagi. Apa yang terjadi? Apa itu otakmu? Atau mungkin otak kadaluarsa? Gak perlu khawatir. Akan kita ganti dengan otak yang baru. Ini dia. Selesai dengan baik. Kamu beruntung. Aku terlatih menjahit bajuku. Cuma perlu jarum aja. Nah, kita jahit sekarang. Kepalamu akan tampak baru. Jahit sedikit lagi. Lagi. Hebat. Hampir selesai. Kita cek detak jantungmu sekali lagi ya. Oke. Oh, kamu sehat dan kuat. Kita harus hilangkan bau busuk ini. Ke salon. Tenang sayangku, kamu akan jadi bagus dan bersih. Relax aja sis. Kira-kira nyucinya pakai apa ya? Iya, air burung flamingo yang terbaik. Air burung flamingo di segala penjuru. Mantap. Terima kasih flamingo manis. Saatnya disikat. Oke, baiklah, sikat dulu kotoran ini. Gak bisa, terlalu kotor. Harus pakai alat lebih besar. Wah, menghipnotis. Oke, kembali kerja. Nah, ini loh yang kumaksud dari tadi. Bersihin mukanya juga. Sekarang kita jahit deh. Oh yeah. Kisi-misiku yang lucu. Apa? Gigi kuning. Senyum putih cemerlangmu kenapa jadi begini? Harus kuperbaiki. Kau harus belajar menggosok gigi, Misi. Cewek manis gak bisa gini dong. Ada yang doyan permen nih. Ayo gosok semuanya. Cek, baby, cek. Tajam juga. Lebih baik. Gak akan kupakai lagi. Waktunya spa. Tetap di sini dan relax. Akan kupijat wajah cantikmu agar hasilnya lebih baik. Dibantu oleh timun yang manis, wajahmu akan segar kembali. Aku juga ikutan sambil menunggu. 1, 2, 3. Selesai. Wow, segar rasanya. Sekarang giliranmu lagi, Nona. Relax, Kisi. Waktunya melepas masker dan keluar dari bathtub. Kau basah sekali. Kasian, Misi. Tenang, aku selalu tahu yang penting. Rebahan di sini, akan kukeringkan. Gak ada yang senyaman udara hangat. Bulumu sudah tampak glowing. Nah, sekarang sisir rambutmu perlahan. Suka banget warna pinkmu. Mungkin warnai rambutku warna yang sama juga kali ya. Sisir sedikit lagi sebelah sini dan... Wow, kau tampak cantik. Ternyata lebih muda dari yang kukira. Kita harus istirahat. Memandangmu membuatku dapat ide. Apakah kamu juga mikir hal yang sama?
Kotak ajaib, beri aku sesuatu yang bagus. Ini lucu banget. Loh kok, kenapa bisa banyak lubangnya? Ah, sudahlah. Ada apa lagi di sini? Wow, baju ini bagus sekali. Dengan baju cantik ini, kamu akan jadi seperti seorang putri. Hooray! Aku mirip Marilyn Monroe. Bener banget, kamu manis sekali sih. Tapi cobain yang ini juga. Mewah sekali, tapi aku ngantuk. Oh, oke. Gimana kalau piyama? Bagus dan nyaman. Aku bisa bobo siang dulu. Lucu banget. Kisi-misiku lagi tidur. Pasti kecapean. Pelan, selimutin, Nina Bobo. Aku juga lelah. Aku bobo siang juga, Selamat pagi. Akhirnya aku besar lagi. Tidak. Apa yang terjadi? Tolong jangan lukai aku. Tidak, tidak, aku mohon. Ayo, ke sini. Enggak, jangan. Kamu peluk aku ya? Oh, kisi-misiku. Sayang banget sama kamu. Kamu sahabatku. Yuk ikut aku. Tentu. Ke sini. Kemana sih? Ikut aja yuk. Oke. Ini jalan rahasia. Wah, tempat apa ini? Ini kamarku. Kok amburadul gini? Perlu banyak perbaikan nih. Kita mulai dari kotak-kotak ini. Aduh. Kamu gak apa-apa? Oh, apa ini? Aku tahu bisa apa dengan ini. Kalau taruh satu di sini, lalu sambung dengan bagian lainnya, kita bisa bikin lantai warna-warni. Lembar terakhir, tekan sedikit. Selesai! Tampak mengagumkan. Kisi-misi, sini duduk bersamaku. Lembut sekali. Wow. Lembutnya. Aku bisa rebahan selamanya di sini. Ada apa lagi ya di sini? Tangan ini terlalu besar. Aku bisa jadi monster. Wow, aku jadi monster raksasa. Dan aku datang untuk memakan kisi-misi. Aku akan menangkapmu. Dingo. Rasa ini, monster raksasa. Wow, aku punya ide. Kita bisa gunakan tangan ini untuk mengecat kamar warna-warni. Wow, kisi-misi, yuk lihat. Aku suka. Boleh coba? Cantik banget. Kita emang tim hebat. Kisi-misi, tunggu. Tidak. Waduh. Gimana memanfaatkan kotak ini ya? Mungkin kalau dicat warna cantik. Aku suka oranye. Pilihan warna yang tepat. Wow, hebat kisi-misi. Ku bilang juga kita ini tim yang hebat. Sekarang gimana kalau biru? Hampir selesai. Sedikit sentuhan lagi. Sempurna. Lihat deh warna-warni indah ini. Tapi sepertinya ada yang kurang. Huruf. Dengan sedikit sulap. Hurufnya siap. M untuk misi. Sebelah sini. Dan di sini. Dan di sini. Luar biasa. Kisi-misi, ayo lihat sini. Itu kan nama aku. Aku suka banget. Yeay! Oh, yeay! Woohoo! Yeay, yeay! Oh, wow! Woohoo!
aku kotor banget. Tunggu sebentar ya. Angkat kaki, lepas aja deh. Wah, jadi dapat ide baru. Bantal ini bisa kugunakan. Begini nih, ini akan berguna. Aku bisa dorong sedikit. Menarik, apalagi yang bisa kugunakan ya? Aha, sarung tangan. Ini yang kubutuhkan. Aku bisa menyambungkannya menggunakan ikat rambut biru cantik. Hebat. Lihat tuh, keren kan? Wow. Wow, absolutely beautiful. Bikin satu lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Sekarang sudah seperti kasur kisi-misi. Halo. Tambah satu lagi deh. Wow, ini keren banget. Aku bisa main dengan tangan ini sepanjang hari. Tos. Kamu lucu banget sih, tos dengan semua tangan. Kamu yang gambar ini. Bagus kan? Tinggal tambahin matanya. Tara! Wow, bantal kisi-misi. Kita taruh di sini. Kisi-misi, ini untuk kamu. Wah, thanks ya. Selfie dulu dong. Sedangkan ini rusak deh. Kisi-misi, stop. Tenang, tunggu sebentar. Gimana memanfaatkan sedotan ini? Aku tahu pasti caranya. Potong sedikit. Kasih lem sedikit. Dan tempelkan kedua ujungnya. Oke, sepertinya ukurannya tepat. Tapi tetap cek ulang ya. Sempurna. Selesai, yuk kita taruh kamu di dinding. Cakep, tapi apa yang bisa aku taruh di dalam ya? Aku tahu. Keluarkan saja semua fotonya. Wow, yang ini lucu banget. Kita taruh yang ini di sini, yang ini di sini. Sungguh cantiknya yang ini. Dinding sahabat, ini cantik sekali. Kisi-misi pasti akan suka. Aku tak percaya. Kamarku tampak luar biasa. Lihat, sesuatu terjadi pada salah satu fotomu. Lihat, kamu harus terbang ke sana. Emoji. Aku punya ide. Panaskan wajan emoji. Pakai panas agak besar. Adonan pancake siap tuang. Isi semua emoji. Nyam. Dengan warna pelangi yang sudah disiapkan. Beda emoji, beda warna. Semoga mood mereka asik. Tunggu sebentar, dan Winky siap untuk dibalik. Waktunya dibalik semua. Kelihatan enak. Nyam-nyam. Kurang mantap. Krim lezat untuk wajahnya. Senyum dikit dong, emoji. Aromanya lezat banget. Hias semua muka lucunya. Piring pesta penuh pancake emoji mini. Ayo sini si kecil lucu. Emoji apa ya aku hari ini? Enak. Ide bagus untuk wajan. Hebat. Mukaku. Aku tahu ini apa.
Kita mulai dari pink. Tuang adonan pancake berwarna ke cetakan waffle panas. Lebih banyak warna, lebih bagus. Coba yang hijau, ah. Kuning di tengah. Wow, cakep banget. Tutup cetakannya dan tunggu. 1, 2, 3 menit. Angkat tutupnya. Wow, matang dan siap dimakan. Wanginya enak. Bikin banyak dan kamu bisa membuat cake dengan mudah. Jangan lupa untuk dihias. Krim kocok di seluruh bagian. Apalagi ya? Strawberry. Dan beri lagi. Aku ingin permen terbesar di dunia. Ah.